Sebenarnya ini awalnya adalah dari arahan Pak Presiden Jokowi memanggil 7 rektor yang dalam konfigurasi FRI, Forum Rektor Indonesia. Pak Jokowi meminta Forum Rektor melakukan asesmen dari kemungkinan percepatan Indonesia Emas 2045. Nah, kebetulan ini dilakukan asesmen kemungkinan kita bisa mencapai kemajuan di 2034. Terutama di dalam naskah ini untuk pendidikan, tetapi tadi yang disampaikan para Rektor sesungguhnya sangat komprehensif. Jadi upaya itu menjadi penting untuk dilakukan diskursus di banyak tempat, mendapatkan masukan dari sangat banyak stakeholders, termasuk Prof. Hilman bagian dari PP Muhammadiyah, Prof. Nuh bagian dari PBNU, juga ada dari Forum Pemret. Kita berharap bahwa ini akan bisa dijadikan diskursus untuk masukan pada pemerintahan yang akan datang. Gitu kira-kira. Prof. Hilman, izin. Ya, tadi saya mendengarkan ceramah dari Prof. Nasih ya, Prof. Muhammad.